Halo guys, berikut ini cara mematikan HP Oppo A54. Jadi untuk kalian yang masih pemula menggunakan Oppo, langsung saja berikut ini. Ini cara mematikan HP Oppo menggunakan tombol power ya ini. Jadi tombol power HP Oppo itu ada di sebelah kanan kalau yang tipe ini. Kalian tinggal tekan lama tombol power di sini, tekan lama. Nah, setelah tekan lama, ini kan ada dua opsi. Kalau ke atas itu dia akan restart atau mulai ulang. Mati sebentar lalu hidup lagi. Kalau kalian ingin mematikan, tinggal gulir ikon putih ini ke bawah dan lepaskan, dia akan mati seperti itu. Kalau kalian tekan tombol ini, terus muncul yang namanya Google Assistant. Kalian atur di bagian pengaturan bawaan HP Oppo nya gulir ke bawah, pilih alat serbaguna ini, dan di sini kalian matikan tombol ini. Nah, biasanya kalau ini aktif, pas kita tekan tombol power, yang muncul malah Google Assistant. Kalian matikan di sini. Ini cara mematikan HP Oppo secara otomatis. Jadi caranya seperti ini, buka pengaturan HP Oppo-nya. Dari pengaturan HP Oppo ini, kalian gulir ke bawah. Nanti kalian pilih opsi pengaturan tambahan di sini. Di bagian pengaturan tambahan ini, gulir ke bawah, ada opsi untuk yang ini, hidup atau mati otomatis. Jadi ini bisa kalian atur untuk jamnya, apakah diulangi setiap hari atau tidak. Ini kalian aktifkan, dia akan hidup secara otomatis jam 7 pagi. Kemudian matinya juga bisa kita set, yaitu jam 11 malam. Ini jamnya bisa kita ubah atau kita custom, dan kapan dia akan mati secara otomatis, seperti itu. Kalau ingin menonaktifkan, matikan tombol di samping. Ini cara mematikan HP Oppo tanpa tombol power. Jadi bagaimana caranya? Seperti ini. Buka pengaturan Oppo-nya, terus gulir ke bawah, cari menu yang namanya ini, pengaturan tambahan. Di bagian pengaturan tambahan ini, gulir ke bawah, cari menu aksesibilitas yang ini. Dan di bagian opsi aksesibilitas ini, pilih menu aksesibilitas. Aktifkan yang ini, kemudian pilih OK. Nanti setelah kalian aktifkan, di sudut kanan bawah akan ada yang ini, icon muncul. Pilih icon ini, nanti ada tombol powernya di sini. Kalau kalian ingin mematikan, cukup tekan di sini, lalu gulir yang ini, dan sudah mati. Seperti itu.